lagi pengen make Hayabusa 8900 match dan tiba-tiba gue ketemu Supreme Indonesia 8700 MMR. Wah, di sini gue tetap ngepick Hayabusa dan di sini dia tetap mau ngepick Funny Side. Wah, ya udahlah, gue langsung bilang aja gas. Nah, jadi Supreme Indonesia Fanny nekat pakai Funny Side mempertaruhkan MMR-nya ya guys ya. Gak taunya itu Mia-nya juga top global cuy dan Fanny-nya Supreme Indonesia. Ya gue juga Supreme sih. Oke, kita langsung aja masuk menuju ke dalam game ya. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya dan lu lihat gue jadi jungler dan Fanny-nya jadi XP lane. Wah, ini sih nekat banget ya dia ya. Maksud gue MMR-nya dia tuh udah 8000-an gitu loh. Kalau minus itu bisa minus dalam banget coy. Terlalu nekat dia mempertaruhkan MMR-nya. Di sini dia nanya gue real apa enggak. Ya udah gue jawab aja real. Dia mau record tuh. Gue lagi solo rank sih sebenarnya. Oke, kita langsung aja ngebuff merah ini. Kayak pertaruhan adu mekanik assassin ya. Kita lomba siapa yang paling banyak ngekill. Anjay. Oke, bawahnya udah mulai rusuh tuh. Gue tetap santuy aja farming ya. Karena kalau misalnya gue gak cepet level 4 ini bahaya guys. Gue mau rotasi ke bawah masih level 3 ini agak ragu. Aduh, buat shadow gue miss lagi. Biasa, masih oleng. Masih menit-menit awal. Oke, karena gue tadi rotasinya ke bawah. Ya mau gak mau ya guys ya. Agak jauh untuk nge-buff birunya. Kita balik lagi, untung aja di sini musuhnya gak terlalu rusuh sih. Mereka rusuhin Mia-nya justru di early game. Mungkin karena mereka tahu Mia-nya top global kali ya, makanya dirusuhin, gue juga gak ngerti. Mereka lagi duo kayaknya, Fanny sama Mia-nya. Oke, kita ambil buff. Nah, udah level 4 udah enak nih untuk rusuh. Aduh, gak kenal lagi. Nice. Bisa mati sih ini. Mati sih. Nice, dapat satu first blood lumayan, tapi retry udah kepake. Eits. Udah padang, mau digas kah? Bisa nih. Mati sih badangnya, aduh. Ya, nonton gue lagi. Langsung turun backup-annya. Anjay, balik dulu deh. By the way, disini gue ngelawan Julian Hyper ya. Fanny. Fanny-nya tiba-tiba dateng nge-cutthroat badangnya. Lumayan lah, dapat satu kill ya. Gokil juga nih Fanny, nekat ya. Dia pakai execute kan. Modal ulti Victoria aja sih plus execute itu sakit banget guys. Fanny guys pinter juga dia mainin Fanny tanpa buff. Ini Fanny nya tanpa buff loh dan dia satu lane sama badang. Agak gaco ya guys ya. Nah loh, di solo kill sama badang. Emang susah sih Fanny kalau di XP lane. Untung gue dapet di sini turtle nya. Oke, santai dulu. Mau gue balikin tapi udah gak ada ult. Udah gak ada skill 2 anjir. Mereka berempat. Gue tolongin aja dah. Tolong Saphirnya backup. Oh, ini mulai ngerusuh sih mereka nih. Kalau gue sih misalnya nih ya, hero power lu itu emang Fanny gitu dan udah ada tim yang ngepick jungler, ya gue gak akan nekat pake Fanny lagi sih atau maksain. Dia nekat banget. Mungkin emang dikiranya udah pasti menang lah ini. Jadi dia nekat. Kita ambil buff merah dulu. Udah level 6. Balik lagi buff biru. Ini sih masih belum kelihatan ya, belum terlalu kelihatan musuhnya ini sama tim gue masih sama-sama goldnya. Jadi belum terlalu kelihatan yang mana yang mendominasi. Oke, okay. Wits, Juliannya dari tadi ngegangguin gue mulu nih, si Rampret. Langsung aja lah gue retry, balikin, gak sih? Aduh, ada badang lagi. Belum cukup damage gue. Wih, tapi tiba-tiba Fanny-nya katrot. Valentina-nya mati, guys. Gila, instant kill banget ya damage Valentina ini walaupun tanpa buff ya, guys. Ya. Model hack and ray. Victory plus execute doang. Serem clean ada bakarnya. Lah,
kok kalian ada bakarnya ngeledek dia. Oke, kita udah level 7. Ntar lagi nih ya, ada turtle. Yuk. Gaskan turtle. Ada Julian di situ. Harus kita makanin dulu nih Julian ini. Agak sedikit sulit nih guys team fight-nya. Oke, untung Safirnya ulti dan gua dapat turtle-nya, mantap banget. Aduh, ulti gua. Kecepetan, cok. Ah, enggak dapat lagi, udahlah, enggak ada buff gua. Mundur. Santai. Kita mundur dulu ya. Corrosion lagi. Endless battle item selanjutnya. Wah, mereka maksa mid, coy. Samit mereka. Miago masih farming di bawah. Yaudahlah, gas aja. Nice, lumayan. Tapi turret midnya hancur. Lumayan guys, sudah dapat 3 kill menit 5 ya. Santuy gaming dulu. Ambil buff. Sebenarnya Hyper Julian ini lumayan mengerikan sih. Untuk early game dia udah bisa ngacak-ngacak, cuy. Tapi ini kayaknya Hyper Juliannya kurang galak dah. Kurang pas hang. Ya masih ragu-ragu gitu mau nyekill apa gitu kan. Ya, emang lagi OP ya hero-nya. Oke, konsil. Wah, mantap. Fanny jalan kaki. Untuk ngirit stamina kan deh. Wajar jalan kaki enggak apa-apa. Oke, okay, nice dapat main unstoppable. Gitu ya guys ya. Tutorial Fanny kalau misalnya lu enggak dapat buff jalan kaki aja buat ngirit stamina ketika udah apa tuh namanya? Ketika udah pasti musuhnya ada di dekat lu baru udah tuh still playable. Kayak tadi gue solo kill Julianya berhasil. Udah enak banget sih. Temen gue udah jadi. Gila, ketika Hayabusa 9000 match ketemu Fanny 8000 MMR. Turtle. Kita turtle dulu. Serem yang belum bakar. Mianya ngeledek mulu. Wait, ada badang nih. Gas aja dah badangnya. Ah, salah lu, udah ulti duluan dia, gak nunggu gua selesai ulti. Salah tuh guys, kesalahan hero apa user badang ya. Oke, nice. Kita ke ambil buff dulu. Sudah mulai ngerusuh nih. Wait, Fanny victory. Mantep, Fanny victory. Killing spree, cuy. Tanpa adanya buff, tapi dia masih bisa nge-kill. Masih bisa ngacak-ngacak dengan steel kabelnya. The real sih. Supreme Indonesia ori ya, guys. Ya, bukan jokian. Ngeri. Oke, kita balik lagi. Farming. Gue liat clean-nya sendirian, kita langsung aja solo kill ya. Wait, stiker lu gue liat. Berani banget ya. Oke, kita balik lagi ngambil buff habis ngekill clean. Di sini Fanny-nya nggak ada minta buff sih. Jadi kalau dia minta buff gue kasih sama gue. Bang, review gue. Aduh, minta di review gameplaynya. Udah gue review aja di sini sekalian guys. Ini adalah gameplay Supreme Fanny Indonesia tanpa buff ya guys ya. Gue gak tahu si Fanny-nya berapa match, ntar kita cek pas waktu udah kelar ya. Pas waktu udah kelar matchnya. Oke, 8-0 di sini udah mendominasi banget sih gue. Wits, ada yang konsil, untung buat shadow gue cepet. Anjir, langsung rock wave dia. Cepet banget kan ditanya ulti.
gas 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 basic attack aja. Nice, dapat cuy. Aduh, nggak dapat lagi. Open skill 1 tadi keburu abis coach shadow, gue nggak bisa balik. Oke, okay. Wah, ke shutdown maninya habisan energi kali ya. Ini sebenarnya bisa aja sih ambil buff musuh, ini buff musuh nganggur banget, tapi dia udah mati. Kita lanjut farming dulu, farming terus, farming terus. Lord, 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 fokus, objektif guys, objektif. Ini kita lagi ngetrol nih, jangan sampai late game. Foto bang, Sabian minta foto. Mati nih, mati nih. Nah, santai, santai, santai. Yuk, yuk, foto, foto sini, foto, foto, foto. Udah 10 kill aja nih, nggak berasa. Dalam lingkaran bang, banyak mau nih Xavier. Ini belum menang ini kita. Nah, dah. Udah fotonya. Fanny nggak mau ngambil buff guys. Kayaknya emang udah pede dengan Fanny Victory dia. Oke, kita kawal Lordnya. Ini harus cepet end guys. Kalau misalnya semakin lama semakin gawat ini. Oh, kaget gua. Anjir, tiba-tiba dari semak. Oh, gak mati. Apalah, Lordnya masih Lord pertama sih, jadi masih tipis banget. Oke, okay. Ambil buffnya lagi. Fanny-nya gak mau ngebuff. Ini Fanny gak mau deh cuy. Hampir kena. Ini ada Julian offset. Gas 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 gas. Siapa nih, siapa nih? Eh dong, tarik dong Franco. Oh dia tiba-tiba ambil ulti gue. Ayo dong. Wait, Kaditanya. Dia gak tahu ya kalau dia lagi ketahuan. Nah, lumayanlah tipis-tipis. Ini sih gak bisa di end ya kayaknya ya. Kita tunggu Lord aja dah. Gue gak ada buff lagi nih, mundur deh. Daripada di situ tiba-tiba rata. Mundur dulu guys, kita harus objektif. Waduh, globalnya tiba-tiba double kill. Giliran gue gak ada dapet tuh Franco-nya. Giliran gue disono kagak dapet-dapet. Oke, okay, udah jadi semua nih guys. Udah jadi BOD, Hunter Strike, Enos Battle. Tinggal bikin Immortal doang nih item terakhir. Oke, okay. Kita masukin lagi yuk. Ups, tipu aja, tipis-tipis. Masukin baru. Wih, di double kill gak tuh? Double kill loh tanpa buff Fanny-nya. Gokil. Kalau gua ada ulti bisa sih dimasukin. Ngancurin, ngancurin, ngancurin. Eh, udah Lord aja, Lord aja. Kita main aman sih, Lord aja sih. Mau digas kah? Serius lu mau digas? Ya udah gas aja dah. Nah, masalahnya udah pada hidup mereka. Mending mundur. Buset, biar aja. Biar aja. Buset. Gak ada obat. Nah, kita double kill juga. Udahlah, enak aja nih mah. Anjir, di cutthroat di dalam base. Wadangnya sampai ke dalam base gitu. Mantap, guys. Kayak busa. 9000 match plus Fanny 8000 MMR. Begini jadinya guys ya. Walaupun draftnya ngetrol tapi tetap menang cuy, plus 10 lumayan. Fanny-nya glory 1000-an kalau enggak salah. Lumayan dapat MVP ya. Mantap.
Like dulu. Coba cek ya Fanny-nya berapa match ya. Coba kita cek. Oh, itu dia punya akun TikTok tuh, guys. Wih, lagi win streak dia, cuy. 2282 match, mantap Fanny. Semangat terus. Thank you buat kalian semua yang udah nonton, dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye, guys. Ini Mia-nya. Ya, gitulah.